disclaimer on ya guys. Bisa baca disclaimernya dulu sebelum lanjut nonton video kita. Jumpa lagi dengan saya, Hello Para Traders. Di kesempatan kali ini kita akan sharing ya istilah-istilah yang biasa kita jumpai di platform trading kita. Ya, saat kita mau transaksi ada beberapa istilah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini agar teman-teman yang baru mulai trading bisa lebih mengerti dan bisa lebih paham apa saja yang nanti perlu diperhatikan. Oke. Kita mulai dulu dari yang paling atas ya. Dari yang pertama kita kenal ada yang namanya balance. Ya, balance itu adalah modal trading teman-teman. Jadi kalau teman-teman depositkan ke akun trading senilai 1 juta, ya balance itu senilai 1 juta. Cuman di dalam platform trading kita ya, dalam akun trading kita biasanya sudah ke-convert dalam mata uang tertentu. Bisa USD, bisa Euro, sesuai dengan yang kita pilih saat pembuatan akunnya. Ya, umumnya dalam mata uang USD. Ya, jadi kalau kita deposit 1 juta ya nanti ke-convert jadi berapa USD, seperti itu. Itu balance. Terus selanjutnya kita kenal ada yang namanya floating. Ya, floating ini adalah suatu kondisi di mana teman-teman punya transaksi yang masih berlangsung dan transaksi tersebut kita bisa sebut sebagai ini transaksinya masih floating atau masih kondisinya masih mengambang, masih berlangsung. Nah, nilainya nanti itu yang akan kita perhitungkan juga untuk berbicara soal ekuitas. Ya, kita kenal nanti ada yang namanya equity atau ekuitas. Apa itu? Nah, udah pada tahu belum ini? Karena ini termasuk suatu hal yang selalu kita lihat di platform trading kita ketika melakukan transaksi. Ya, jadi ekuitas itu adalah nilai keseluruhan dana kita yang kita miliki dalam akun trading. Jadi selain tadi ada balance, ya balance ini ditambahkan dengan nilai floating yang terjadi di akun trading kita. Floatingnya bisa nilainya profit, bisa nilainya minus. Tergantung transaksi yang kita lakukan, kondisinya seperti apa. Itu ya. Nah, selanjutnya, ekuitas ini bisa juga ketambahan dengan yang namanya kredit. Kredit ini tidak selalu ada ya, karena kredit ini merupakan biasanya merupakan bonus dari broker yang kita dapat. Bisa jadi berupa bonus deposit, bisa jadi bonus untuk pembukaan akun pertama kali, jadi macam-macam dan nggak selalu ada. Dan biasanya kredit ini, ya seharusnya nih, kredit ini tidak bisa ditarik ke rekening bank kita. Jadi posisinya ya hanya di akun trading kita. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tambah ketahanan modal dalam akun trading. Jadi ada yang bisa dipakai trading juga kredit ini. Ya misalkan kita punya kredit 100 USD. Ya kita ibaratnya punya dana tambahan 100 USD. Bisa untuk melakukan trading tapi 100 USD kredit ini nggak bisa kita tarik. Ya nggak bisa ditarik. Tapi bisa untuk trading. Nah kalau udah trading, udah profit, profitnya nanti masuk ke balance. Balance ini yang nantinya bisa kita tarik. Itu untuk penjelasan awal. Ada balance, kredit, ada ekuitas. Terus ada floating tadi. Nah ini saling berkaitan. Selanjutnya saya akan bahas juga soal margin dan leverage. Ya ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Sebelumnya kita udah mengenal lot, mengenal pip. Ya kita udah cukup jelas. Oh seperti apa ini perhitungan di trading forex. Ada satuan volume transaksi, ada satuan untuk mengukur perubahan pergerakan harga. Nah selanjutnya kita akan kenal margin dan leverage. Jadi di trading ini kita kenal ada yang namanya margin. Margin ini merupakan dana yang dibutuhkan untuk melakukan atau untuk open transaksi. Ya, nilai margin ini tergantung dari leverage yang kita pakai. Nah, udah pada tahu belum apa itu leverage? Jadi leverage itu merupakan salah satu fasilitas yang disediakan broker untuk kita pakai agar kita bisa melakukan transaksi dengan nominal yang lebih besar dari dana yang kita punya. Ya sederhananya leverage ini bisa saya katakan sebagai dana pinjaman. Biasanya ditampilkan leverage ini dalam tampilan rasio 1 banding 1, 1 banding 50, 1 banding 100, 1 banding 1000, ya ada macam-macam tergantung yang disediakan oleh broker yang kita pakai. Kalau 1 banding 1, ya sama seperti kita nggak pakai leverage.
Dan kalau misalkan ada 1 banding 100, maksudnya gimana? Ya maksudnya kita membutuhkan margin 1, ya kita perlu modal 1 untuk bisa dapat dana pinjaman 100 kali lebih besar. 100 kalinya, 1 banding 100. Oke, jadi contoh nih, kita kalau transaksi kan satuannya lot. Misalkan kita mau melakukan buy 1 lot. Ya, buy USD 1 lot. Berarti kita mau beli USD sejumlah 100 ribu unit mata uang yang diperdagangkan. 1 lot ya, 1 lot standar. Maka kalau kita pakai leverage 1 banding 1 atau ibaratnya nggak pakai leverage nih, kita butuh dana 100 ribu USD untuk bisa melakukan transaksi 1 lot. Yaitu tanpa leverage. Kalau pakai leverage, misalkan kita pakai leverage 1 banding 100, kita mau buy 1 lot USD. Yang awalnya kita perlu dana senilai 100 ribu USD, nah di sini untuk bisa melakukan transaksi senilai 1 lot, kita hanya perlu dana 1/100-nya, atau senilai dengan 1000 USD. Kalau pakai 1 banding 500 gimana? Ya berarti kita hanya perlu margin atau dana 1/500 dari transaksi yang akan kita lakukan. Kalau kita mau buy 1 lot tadi yang senilai 100 ribu unit mata uang yang diperdagangkan, kita hanya butuh 1/500-nya yang senilai dengan $200. Seperti itu. Ya, jadi fungsi leverage seperti itu. Ya, saya harap dengan ini teman-teman mulai tercerahkan nih. Oh, margin itu seperti apa, leverage itu seperti apa. Selanjutnya, kita udah kenal margin, leverage. Selanjutnya, kita perlu kenal juga ada yang namanya free margin. Ya, free margin itu merupakan margin bebas yang masih bisa kita pakai untuk melakukan transaksi. Jadi, kita punya margin seberapa nih untuk melakukan transaksi? Itulah margin bebas. Nanti akan ada ilustrasi rumusnya ya, bisa teman-teman perhatikan cara menghitung margin bebas. Selanjutnya setelah margin bebas, kita kenal juga ada yang namanya margin level. Margin level ini di sini bisa dilihat dulu untuk rumus perhitungannya ya. Nah, margin level ini cukup penting untuk diperhatikan karena apa? Karena berkaitan dengan yang namanya margin call dan berkaitan dengan yang namanya stop out. Margin call itu adalah suatu kondisi di mana teman-teman akan mendapat peringatan bahwa transaksi yang masih berlangsung, ya nilai transaksinya itu minus, dan modal teman-teman berada dalam kondisi di mana mulai tidak kuat untuk menahan transaksi yang masih berlangsung. Jadi ada level-level tertentu ya, biasanya di 50% atau 100% margin levelnya, itu teman-teman akan mendapat yang namanya margin call. Margin call, teman-teman akan dapat suatu notifikasi, ya bisa berupa warna balance teman-teman dalam akun trading itu berwarna merah. Itu berarti teman-teman mendapat peringatan bahwa modal yang teman-teman miliki itu sudah mulai tidak kuat untuk menahan transaksi yang masih berlangsung. Ya, jadi margin call ini peringatan. Peringatan untuk suatu kondisi di mana teman-teman akan menghadapi yang namanya stop out. Stop out itu apa? Stop out itu adalah kondisi di mana transaksi yang teman-teman miliki yang nilainya minus bisa saja ditutup secara paksa oleh broker, ya ditutup otomatis. Karena apa? Karena modal teman-teman sudah tidak lagi dinilai sudah tidak lagi kuat untuk menahan transaksi yang masih berlangsung. Stop out itu nilainya juga bermacam-macam ya, tergantung broker yang kita pakai, biasanya di 40-20%, beda-beda. Jadi teman-teman akan mengalami yang namanya stop out tadi. Transaksi yang masih terbuka akan ditutup secara otomatis oleh pihak broker. Karena apa? Karena ya marginnya teman-teman atau dananya teman-teman itu sudah tidak lagi kuat untuk menahan transaksi masih berlangsung, yaitu untuk margin call dan stop out. Nah, ini cukup penting diperhatikan margin levelnya. Agar apa? Agar kita ya bisa terhindar dari yang namanya margin call dan terhindar dari yang namanya stop out. Oke? Semoga penjelasannya membantu dan jangan lupa untuk share, like video ini dan subscribe channel YouTube kita agar videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya dan jangan lupa untuk cek video edukasi kita yang lainnya. Oke, NSFX, we trade better.